disampaikan dari Pesan Kudus. Apakah Bapak Ibu yakin bisa menerima firman Tuhan saudara? Kalau Bapak Ibu enggak yakin, tidak percaya, kata terus ini bisa barang mulai. Tapi kalau kamu yakin, saya ingat Kleopas setelah terbuka matanya dengan firman Yerusalem ke Emmaus jauh, kesal, kecewa, tapi begitu dia makan perjamuan kudus, matanya terbuka, kelelahannya hilang, dipulihkan, semangat baliknya gitu. Apapun yang membuat engkau lelah, kecewa hari ini, perjamuan kudus bukan makanan minuman biasa. Yang makan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Angkat mesti lebih tinggi. Haleluya. Ini kesempatan Roh Kudus. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dengan firman Allah mulai kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, yaitu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hormat, yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Yang sudah mantap, yakin, sambut hosti, makan dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Hidangkan syukur kita. Haleluya. Ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan atas hidup kita. Jangan pulang dengan hampa. Alami pembaruan, pemulihan terjadi sudah. Oh, haleluya. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Percaya, percaya, percaya. Haleluya, haleluya. Yang sudah selesai makan, angkat cawan lebih tinggi dari kepala masing-masing. Dengan firman Tuhan sebelum kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang cuma jadi kasih Tuhan, bukan cawan bukan syukur yang sekarang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Hari yang sudah mantap percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Ucapkan syukur. Saka pada. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Oh haleluya. Alami mujizatnya. Alami pertolongannya. Angkat hatimu, puji Dia,
darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Siapa makan, siapa minum, bukan saja pemulihan secara lahiriah, bahkan jaminan hidup yang kekal Tuhan berikan kepadanya. Syukur, 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 syukur yang tak terhingga.